it's me Naila. And how are you guys? It's been so long time aku udah gak bikin a day in my life. Walaupun ini bukan video a day in my life, tapi ini tuh vlog kayak apa aja aku lakuin selama aku di Jogja. For sure, kali ini aku di Jogja buat holiday alias jalan-jalan. And first off yang aku lakuin adalah berenang. Abis itu ini abis berenang aku lapar, jadi aku makan donat dulu. Dan ini aku langsung siap-siap nih outfit aku. Jadi rencananya malam ini tuh aku mau jalan-jalan aja di sekitaran hotel aku, sekalian mau ke salah satu tempat makan yang emang terkenal di Jogja. Aku jalan kaki dan pas banget ternyata hujan, jadi kita stop dulu. Dan ini tuh vibe-nya enak banget guys, Jogja ditambah hujan malam-malam, perfect. Finally we did it, kita akhirnya sampai. Ini kita lagi makan di Pendopo Lawas. Dan sekarang aku mau pulang. Terus aku sempat beli ini juga, jadi itu kopi walik gitu. Jadi kopinya dibalik. Enggak tahu, ini random banget sih. Terus karena pulangnya udah capek banget, jadi aku mutusin buat naik delman. Tapi sedih banget jujur, aku nggak tega sama kudanya. Hi guys, sekarang aku mau bersih makeup. Hai guys, jadi aku udah siap mau bobo, tapi sebelum itu pasti banget aku gak bakal lupa buat skincare-an. Nah, buat kalian yang suka nanyain skincare update aku, sekarang tuh aku lagi pakai ini. Ini serum dari Scarlett yang Bradley Ever After Serum. Dan aku masih jatuh cinta banget, sampai sekarang masih aku pakai. Karena dia itu ada kandungan phyto whitening, terus ada glutathione sama vitamin C-nya juga, yang benar-benar bisa banget membantu buat mencerahkan kulit dan merawat kulit juga. Aku nggak pernah skip buat pakai serum ini setiap malam. Kulitnya tuh jadi glowing dan enak banget. Dia tuh cepet banget meresapnya loh. Dan nggak lupa juga buat hasil lebih maksimal, aku pakai night cream-nya juga. Ini sama yang Bradley Ever After Cream. Dia itu ada yang day sama night, aku bawa dua-duanya. Karena sekarang night, aku mau tidur, jadi aku pakai yang ini. Jadi dia tuh kayak moisturizer. Karena juga aku tuh kalau misalnya lagi traveling, aku nggak mau bawa yang kayak skincare banyak gitu loh. Jadi menurut aku bawa dua ini aja tuh udah cukup banget. Look at that shine. These two are my superior kalau misalnya aku lagi traveling kemanapun. Pas aku gak lupa buat bawa dua ini. Sebenarnya tiga sih sama si day creamnya juga. And that's it for my skincare routine traveling edition. Sekarang aku mau tidur and see you guys tomorrow. Hello, good morning. Jadi ini aku sarapan pakai mie instan. Sangat tidak patut dicontoh, tapi kalau lagi traveling kayaknya sah-sah aja ya. Lalu lanjut, aku siap-siap. Aku mandi, cuci muka, sikat gigi, dan lain-lain. Kita lagi makan, ini apa gudeg apa? Es potong, berpetualang di kampung cyber. Jadi sekarang kita lagi ada di istana air. Kita tuh awalnya expect bakal ada airnya, tapi ternyata nggak ada airnya. Jadi ini tuh pemukimannya tuh dulu airnya gitu loh, danau ya. Hey guys, kita lagi di toko-toko belanjaan. Yummy. Udahnya beta-beta. Halo,
kok sekarang tiba-tiba udah hari yang berbeda. Ini hari terakhir aku di Jogja. Terus aku tuh kayak coba naik jeep gitu. Ini di pantai, tapi aku lupa nama pantainya apa. Seru banget deh. And that's it guys, itu adalah destinasi terakhir aku di Jogja. I had so much fun in Jogja, bener-bener aku nikmatin banget semua momen di sana. And I would like to share it with you guys too. Semoga kalian suka nonton video ini. And I'll see you guys in another video. Don't forget to be awesome. Bye bye.